Ya, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, masih di channel saya, masih bersama Mas Koprot. Silahkan di like, subscribe, dan komen. Semoga videonya bermanfaat. Tak lupa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang lancar, melimpah berkah barokah. Amin. Untuk kali ini saya akan bikin video membuat apa ini? Ada sayuran, ada tahu, tahu merah kopong, ada terigu. Saya akan bikin bakwan tahu atau di tempat saya biasa menyebutnya tahu gimbal. Ini dia bahan-bahannya, air, ada irisan wortel, irisan seledri, irisan kobis, irisan daun bawang, ada ulekan bawang dan merica ketumbar, ada juga sedikit margarin. Di sini ada Royco, ada garam nanti secukupnya, ada terigu juga. Dan ini dia si tahunya. Tahunya saya pakai tahu merah kopong nih. Sudah aku belah, diiris, dibelah seperti ini. Nanti ditempelkan, namanya tahu gimbal ala Sindoro ini. Langsung saja kita lanjut ke proses. Masukkan garamnya, nanti bisa ditambah bila rasanya kurang apa kurang pas. Royco, tuangkan juga. Terus lanjut ke terigu. Terigunya saya pakai berapa ini? Dua pasti kecil, ada kurang lebih. Nanti saya menggunakan 4 kilo lebih ini. Kita pakai 400 gram dulu. Dan air secukupnya. Lanjut kita aduk-aduk ini. Lebih mudah ngadonnya pakai tangan. Nanti kita pakai tangan. Cuci tangan dulu sampai bersih, baru diaduk mengaduk. Dan ini dia. Sudah pakai mode manual nih, pakai tangan biar benar tercampur rata. Tadi sudah cuci tangan, ini adonan masih kurang air nih, terus diaduk dulu benar-benar tercampur rata. Jangan lupa tes koreksi rasanya. Tahu gimbal Sindoro ala Mas Koprot atau ya bakwan tahu itu saja. Dan ini dia adonannya sudah jadi, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ini tahunya nanti dimasukkan ke adonan sini, lanjut digoreng. Mari kita persiapkan wajan dan minyaknya dulu. Sembari menunggu minyaknya panas, kita masukkan tahunya ke dalam adonan. Tunggu sesaat lagi sampai minyaknya benar-benar panas. Ini minyaknya sudah panas, mari kita cemplungkan bakwan tahu atau tahu gimbalnya.
pakai tangan lebih mudah. Tunggu beberapa saat, nanti dibalik. Segini saja dulu, perlahan-lahan. Langsung saja kita balik, ini dia. Lumayan. Di tempat aku nama populernya tahu gimbal. Mantap. Tunggu sampai rada kekuningan, nanti kita angkat. Oke, ini dia kelihatannya sudah matang yang pertama kali goreng. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi. Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih. Salam Mas Koprot.